Oke guys, kali ini saya akan membuat tutorial care update Halon Dasbu versi 3.2. Sebelum lanjut ke video, saya mengharapkan Anda semua untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Untuk link update Halon Dasbu versi 3.2, silakan cek di deskripsi video. Dan langsung saja saya mulai tutorialnya dan simak videonya dengan cermat, jangan di skip. Kita cari APK Halon Dasbu X sudah kalian download. Lalu kita pasang aplikasinya. Ini pakai aplikasi Zarchiver, silakan cek di Google Play Store kalian. Maaf ya, tadi belum kepencet. Kita tunggu sampai aplikasinya kepasang. Gak lama kok. Kalau sudah kepasang, kita balik lagi ke Zarchiver untuk memasang OBB-nya. Kalau begini masih kosong OBB-nya, jadi belum bisa untuk disalin ke sini. Kita langsung masuk ke aplikasinya dulu. Kalau begini tampilannya dah bisa untuk mengekstrak file OBB-nya, dan kita balik lagi ke Zarchiver untuk mengekstrak OBB-nya. Nah, di sini udah ada file untuk menyimpan OBB-nya. Lalu kita cari OBB-nya dan kita salin ke file busuk. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai file OBB-nya selesai disalin. Kalau udah selesai langsung kita buka aplikasi Busuit-nya dan Busuit siap dimainkan.
Bantu share video ini ya guys, supaya member busit bisa dapat merasakan Halondas Buffet 3, 2. Dan kalau ada kritik dan saran silakan diutarakan di kolom komentar yang di bawah. Sekarang mau saya tes dulu apa aja kelebihan dari aplikasi ini. Lampu sein berkedip dengan cepat. Lalu saya coba tes klakson yang ada di setiran. Lalu klakson nomor 1. Klakson nomor 2. Klakson nomor 3. Lalu saya tes remnya. Ternyata bunyinya spok-spok. Joss tenan selur untuk ngeblong seperti aslinya di kehidupan nyata. Suara lampu sein berbeda dari sebelumnya dan berkedipnya juga cepat. Pasti ada yang bertanya, kenapa ngeblongnya gak pagi aja, kalau malam kan gelap. Saya akan menjawab mengapa alasan saya, karena saya pengen lihat pemandangan di jembatan Suramadu, jadi saksikan saja bagaimana keindahan jembatan Suramadu pada saat malam hari. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis, jadi gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Saya sudah sampai di gerbang tol Suramadu, jadi sebentar. Saya sudah sampai di gerbang tol Suramadu.
Nah, selur begini suasana keindahan dari jembatan Suramadu pada saat malam hari. Banyak lampu warna-warni yang menghiasi jembatan ini, keren bukan? Sampai di sini dulu ya selur, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan saksikan video saya yang lainnya. Thank you for watching. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.